Tujuh suara yang haram dilakukan. Suara berbisik dua orang saat bertiga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang lain, sehingga kalian berkumpul dan orang banyak. Putar sound keras tetangga sakit. Suara sound keras, sedangkan ia mengetahui bahwa tetangganya lagi sakit. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka jangan sakiti tetangganya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Suara wanita yang lemah gemulai. Suara wanita bukanlah termasuk aurat, tetapi jika suara wanita dibuat lemah gemulai di hadapan yang bukan mahramnya, maka akan menjadi haram. Suara ghibah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kata jorok, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala benci dan orang-orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2002. Musik maksiat. Sejumlah ulama seperti Qadi Abu Thayyib At-Tabari, Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Sufyan dan lainnya menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Seperti kata Imam Syafi'i, menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Suara sendok tetangganya lapar. Suara sendok dan garpumu ketika makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bis-shawab.